Berarti banyak nggak contoh-contohnya ini? Banyak banget. Yang namanya melampaui batas, tidak sesuai dengan aturan Rasul dan Allah itu banyak sekali contohnya. Nah, kalau saya contoh, minta contoh, baru kemudian sebutkan. Apa kayak tadi? Suaranya apa? Terlalu keras. Kemudian? Apa? Terlalu terperinci. Kayak tadi, siapa? Sahabat yang minta apa tadi? Istana putih, istana warnanya benjalung. Oh, jenengan melu warna apa? Abu-abu apa? Desainnya yang desain minimalis misalnya, tidak boleh itu. Mentang-mentang sekarang suka desain apa? Minimalis, nanti tolong ya Allah, saya pengen rumah di surga yang desainnya minimalis, warnanya abu-abu. Kalau ya boleh, itu namanya terlalu terperinci. Contoh yang lain apa? Masa cuma itu? Jadi akeh mau. Yang namanya melampaui batas, banyak contohnya dan hukumnya beda-beda. Ada yang sudah parah-parah, yaitu sudah masuk kategori syirik atau kufur. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada yang di bawahnya itu bid'ah, ada yang di bawahnya hanya sekedar kurang etis. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.